Okay, guys, saya akan menjawab dari pertanyaan customer yang dimana dia selalu pertanyaan dengan umum ya. Nanti untuk hasil cat seperti apa? Apakah belang atau tidak? Okay, kembali lagi guys, kita harus melihat karakter warna dari mobilnya tersebut. Nah, contohnya kita ambil contoh untuk mobil Velfire yang sedang kita melakukan pengerjaan seperti ini. Nah, mobil Velfire ini sudah pernah di repaint khususnya untuk di bagian fender, baik fender sebelah kanan. Nah, saya akan bahas dulu sebelah kanan. Nah, perbedaannya adalah perbedaan untuk fender ini dia warnanya berbeda sendiri. Saya kurang tahu apakah di kamera dia tertangkap lebih jelas atau tidak. Nah, yang pasti kalau dilihat secara mata ini berbeda karena dari pintu dengan di bagian fender ini berbeda. Artinya ini sudah pernah dicat. Nah, selain itu juga dari pilar juga sudah dicat. Nah, kadangkala kita untuk melakukan pengecatan bumper tersebut, kita juga harus melihat dari karakter mobilnya tersebut. Nah, sisi sebelah kanan ini sudah pernah dicat. Sisi sebelah kiri, mobil ini juga sudah pernah dicat. Artinya, untuk di bagian fender sebelah sana ini juga pernah dicat. Nah, itu juga berbeda. Nah, otomatis untuk di bagian belakang juga berbeda. Nah, jadi suka duka di kita, kadang kita juga bingung ya untuk ambil mixing warnanya tuh seperti apa. Jadi kita mengambil mixing warnanya yang dimana warna terbaik untuk warna mobil ini. Kadangkala juga mungkin teman-teman pasti bertanya, kenapa saya nggak melakukan pengecatan tuh terpisah dari depan dan juga di bagian belakang. Nah, gini guys. Jadi kita kalau misalkan untuk melakukan pengecatan, nah ini barangnya ya. Jadi ini untuk barang bumpernya. Jadi kita kalau untuk melakukan pengecatan itu, ini kita langsung barengin. Nah, artinya satu adukan yang kita mixing warnanya. Dan juga kita melakukan pengecatan itu, contoh ini bagian bumper depan. Nanti kita akan barengin dan juga di bagian bumper, ini bagian bumper belakang. Nanti kita akan barengin di bagian bumper depan. Nah, jadi kita melakukan pengecatan itu sekalian. Jadi kita nanti kembali lagi, kita harus melihat karakter mobil tersebut seperti apa. Nah, yang kedua, beda material. Beda material yang dimana warna plastik dan juga warna plat itu berbeda. Yang dimana daya serap catnya itu juga berbeda dari daya serap platnya. Jadi si plat ini dengan plastik daya serapnya masing-masing. Makanya pasti ada selisih warna. Nah, yang ketiga adalah karena masih cat baru, pasti warnanya akan berbeda. Nah, berbedanya karena warna putih pasti dia akan ada dari perubahan perawatan mobil ataupun bisa dikatakan dari perubahan suhu iklim. Nah, kembali lagi teman-teman merawat mobilnya seperti apa, karena kalau untuk warna putih seperti ini dia kena panas hujan, dia pasti memiliki karakter warnanya itu berbeda. Berbeda dari mana? Nah, biasanya berbeda kalau untuk warna putih ini yang sering kita temukan adalah dia lebih kuning dan juga akan lebih kontras, lebih gelap. Nah, itu terjadi karena ada deteksi dari jamur-jamur yang menempel di mobil tersebut. Jadi, dia pasti berbeda. Nah, selain itu juga teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah di bagian sash skirt panel door. Yang dimana panel door ini warna original. Kalau misalkan saya lihat, karena ini pintu masih warna bagus, ini bukan pernah bukan cat-catan di luar sana, ini masih cat pabrik, masih cat original. Dan selain itu juga, ini kalau saya lihat ini juga masih sama cat original. Nah, jadi dia pasti ada perbedaan ya, dari pabrik pun juga pasti ada perbedaan. Jadi nggak mungkin bisa sampai 100%. Nah, tetapi kembali lagi kita pasti memberikan semaksimal dan kita memberikan yang terbaik gitu. Oke. Nah, itu penjelasan tadi di bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Oke. Nah, kalau untuk di bagian belakang, kalau kita lihat secara garis besar karakter cat ini masih bagus, masih cat original, jadi bukan cat-catan. Nah, warna-warna yang original seperti inilah yang kita akan ambil sampel warnanya. Nah, jadi kalau misalkan ada perbedaan warnanya lagi, jadi ya mau nggak mau yang pernah di repaint tersebut ya teman-teman harus mengecat ulang supaya nanti dia tidak ada kontras terlalu jauh untuk di bagian bumpernya. Nah, ini bagian bumper belakang sedang kita melakukan sudah terpasang dan tinggal kita melakukan pemolesan finishing. Nah, dari mana karakter warna
yang tadi saya bilang pasti ada perbedaan. Nah nanti karena dari iklim, dari panas hujan, nanti dia pasti akan ada perbedaan, pasti ada namanya cat baru. Dia nanti pasti akan ada suhu dari si bumper tersebut, untuk warnanya pasti dia ada slingnya berbeda. Nah kita lanjut di bagian samping sebelah sini. Nah di samping sebelah ini, ya ini mungkin sudah agak malam ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat, dan nanti saya akan jelaskan lebih lagi deh untuk hasilnya setelah mobil ini selesai untuk kita melakukan pemolesan. Nah makanya itu teman-teman jangan di skip, terus disaksikan di channel YouTube Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. Oke guys, ini sudah selesai kita melakukan pemolesan sampai dari finishing. Nah, gimana hasilnya? Yang pasti berubah total ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lagi tentang dunia pengecatan, nah kita akan mereview untuk hasil dan juga spare part apa yang diganti. Nah, yang pertama adalah di bagian depan. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian, yang diganti itu adalah yang pasti bumper depan. Bumper ke depan kita lepas, dan juga di bagian grill. Nah, karena ini adalah satu paket yang dimana desain ini untuk versi Velfire pasti dia ada lampu warna birunya. Nah, ini konsep Modelista. Nah, selain itu juga untuk di bagian cover fog lamp ini menggunakan model Quaran ZG tahun 2017. Dan selain itu juga untuk di bagian headlamp ini kita nggak ganti ya. Ini headlamp masih menggunakan versi yang lama. Hanya aja kita akan melakukan penambahan di bagian list chrome yang ada di kap mesin. Nah, seperti ini sangat rapi, sangat cantik sekali. Dan selain itu juga fog lamp juga kita kasih, dan hasilnya benar-benar berubah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk semuanya di video akhir, kita akan menunjukkan untuk after yang setelah kita melakukan modifikasi. Yuk, lanjut. Nah, ini yang di bagian fender nih. Nah, ini juga kelihatan berbeda ya untuk dari segi warnanya, karena ini sudah dicat. Makanya kadangkala untuk warna hal seperti ini, jadi itu banyak banget untuk dari patokan warnanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin supaya hasil warna catnya itu perfect, nah otomatis bagian yang sudah pernah di-repaint, nah teman-teman harus di-repaint kembali supaya untuk warnanya itu juga simetris, karena supaya tidak lari dari hasil pengecatan bumpernya. Karena ini cat sudah dicat, dan ini masih cat orinya. Ini masih cat ori. Ini masih, nah di bagian samping ini juga masih cat ori, dan dia masih berbeda. Nah, kita mengikuti untuk patokan warna yang tadi saya bilang, kita mengikuti warna yang warna original. Nah, kalau misalkan untuk hal seperti ini tidak begitu jauh untuk warna bagian bumper yang sudah kita cat dengan di bagian body. Nah, kalau misalkan pengen simetris yang bagian depan, otomatis kita harus melakukan pengecatan di bagian fender kiri dan kanan. Nah, itu salah satu solusinya, karena di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ini catnya warnanya berbeda. Jadi yang sebelah sini lebih keputihan kalau dari kasat kita melihat. Kalau yang sebelah sana juga lebih kelihatan putih, cuman nggak seputih yang di sebelah kiri. Nah, memang kalau warna putih ini teman-teman untuk melakukan pengecatan memang harus betul-betul mencari bengkel yang mereka benar-benar jago untuk melakukan pengecatannya. Memang warna putih ini warna tidak gampang ya, warna lumayan ada agak sulit lah kalau untuk warna putih. Sebab kalau untuk karakter warna putih si Toyota ini, khususnya untuk Alphard dan juga Velfire, dia memiliki ada partikel metaliknya ataupun juga ada partikel siralik untuk warnanya. Kecuali mobil Fortuner ya, Fortuner VRZ
ataupun Fortuner itunya yang lama, dia warnanya putih solid. Khusus untuk warna seperti ini dia ada partikel metaliknya, karena warna seperti ini melambangkan bahwa nilai kepremiuman untuk karakter si mobil. Oke, untuk di bagian belakang ini, nah si omnya udah diganti untuk di bagian stop lampnya, dia ganti dengan versi yang terbaru, cakep juga ya, dari ketimbang versi yang standarnya. Jadi kalau setelah kita melakukan pemasangan bumper seperti ini, ya stop lamp ya memang seperti saya bilang ya di video-video berikutnya, video-video sebelumnya memang harus diganti supaya lebih kelihatan sport di bagian belakangnya. Untuk belakang kita pondukan warna hitam doff, kalau untuk warna putih yang dimana hitam doff ini di bagian bawahnya supaya ada kelihatan perbedaan untuk melakukan diffuser di bagian belakangnya. Nah, dia ada double knalpot, ini hanyalah di bagian variasi aja, dan dia ada ornamen kroman, dan selain itu juga dia ada reflektor. Nah, reflektornya ini nih, kita dengan versi yang terbaru dia nyala semua nih. Teman-teman mau lihat, saya akan nyalakan dulu ya. Coba kita lihat, nah cakep ya. Jadi biasa kan ada yang lambang C aja, nah ini dengan model yang terbaru, jadi dia lebih penuh semua. Oke, begitu aja untuk video kami kali ini. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung juga, yang pengen bertanya-tanya tentang modifikasi Alphard ataupun Velfire yang seperti ini, nanti bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi, dan jangan lupa mampir di Instagram kita, dan juga kalian follow ya di Instagram kami untuk mengetahui update-update terbaru tentang pengerjaan di bengkel Bian Body Kit. Sampai sini dulu untuk video kami kali ini. Jangan lupa di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian, dan maju terus untuk otomotif Indonesia. Bye bye. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. While I'm leaving, you're my greatest mistake. Greatest mistake. Oh, you think you can escape now and get it.